Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan untuk episode hari ini. Dan juga untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana di episode kali ini kita pasti akan dibuat sangat tegang dan juga baper habis nih guys. Karena akan banyak momen-momen yang sangat membuat emosi kita meledak-ledak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Sukma, Patir, dan juga Clara dibuat terkejut dengan perkataan Bu Ira yang mengatakan kalau Patir tidak sebaik seperti yang Sukma pikir, karena di belakang Patir sudah mengkhianati Sukma. Sementara di tempat lainnya, Naila sedang berada di rumah keluarga Dr. Pano. Saat itu, Tante Yola, Pak Brata, Prit, dan juga Dr. Pano sedang berada di situ. Naila saat itu terlihat sedang menangis dan sepertinya Naila sedang berakting. Dr. Pano pun bertanya ada apa dengan Naila. Ancaman Samuel Kribo dan beberapa orang lainnya kepada Patir ternyata tidak main-main. Mereka sepertinya sudah melaporkan Patir terkait insiden sebelumnya. Karena Patir kali ini dijemput oleh polisi. Sukma pun berusaha agar polisi tidak membawa suaminya karena Patir tidak bersalah. Namun polisi tetap saja membawa Patir. Hingga membuat Sukma menangis histeris. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Sementara di adegan lainnya, Dr. Pano terlihat sangat emosi kepada Pris. Dr. Pano memaksa Pris untuk mengatakan apa sebenarnya yang sedang Pris rencanakan. Percekcokan memanas hingga aksi dorong-mendorong pun terjadi. Hingga akhirnya Dr. Pano jatuh dan tergelincir dari atas tangga hingga Dr. Pano tidak sadarkan diri. Pris pun sangat terlihat panik melihat keadaan Dr. Pano saat itu. Di adegan selanjutnya terjadi sesuatu hal buruk dengan Patir di dalam sel tahanan. Saat itu Patir terlihat sangat kesakitan memegangi kepalanya, sehingga membuat Sukma yang sedang berada di tempat itu pun semakin panik dan mencemaskan keadaan Patir yang juga tak sadarkan diri. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan Patir dan bagaimana juga dengan Dr. Pano? Apakah kondisinya akan baik-baik saja atau akan terjadi hal buruk dengan Dr. Pano? Kita berharap Patir dan Dr. Pano akan baik-baik saja ya guys. Dan semoga Pak Brata akan bertindak tegas kepada Pris dan melaporkannya ke polisi. Karena sudah membuat Dr. Pano celaka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran. Untuk itu, saksikan terus kelanjutannya alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan untuk episode hari ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.